kembali bersama saya di Serabutan Channel. Sudah sekian lama, sekitar 2 minggu saya tidak update video. Ya karena memang kesibukan dan badan tidak begitu fit ya. Intinya karena sibuk lah seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang satu power amplifier kelas D, yang mana power ini sudah launching udah lama lah sebenarnya, PCB-nya mungkin 2-3 bulan yang lalu ya. Ya, jadi saya kira sekarang para perakit itu bisa bersenang hati karena sekarang ada PCB yang dijual secara bebas half brick dengan menggunakan 4 MOSFET seperti ini. Jadi titel dari PCB ini adalah Tiger 2000 atau cap macannya kelas D. Jadi ini kebetulan untuk PCB-nya sudah saya rakit ya, sudah saya rakit. Karena saya kira tidak perlu untuk memvideokan satu persatu item per item memasang komponennya, tidak perlu lah ya. Mungkin nanti yang ada update lah, kalau mungkin ada yang akan mengupgrade atau menaikkan tegangan PSU atau menambah gain atau sensor OCP seperti itu ya, nanti kita bahas di akhir video. Di PCB ini dikeluarkan oleh Yustor Semarang, Bang Yustu punya Bang Yuzaki ya. Nah, jadi silakanlah saja, mungkin bisa dicek-cek saja untuk harga dan tokonya. Nah, saya kira power amplifier ini nyaman untuk kebutuhan rumahan atau kebutuhan untuk jenangan, karena untuk tegangan 90 volt DC dengan terpasang 4 MOSFET ini di 4 ohm ini 700 watt, sedangkan di 2 ohm kita 1200 watt ya, sekitar itu, dengan catatan perakitannya benar. Dan saya kira pasti benar ya, yang penting untuk komponen-komponennya sekali lagi jangan ditawar-tawar. Ini salah satu contoh komponen yang menggunakan cukup bagus. Semua resistornya menggunakan metal film 1%, kapasitornya menggunakan MKM. MOSFET-nya juga ya dua, ini menggunakan IRP 260 yang bagus ya. Jadi power ini sangat cocok sekali untuk digunakan pada speaker 15 in ya, dengan rentang watt sekitar 500 sampai 1000 watt. Ini cukup enak, cukup nyaman, cukup kuat saya kira. Kemudian untuk menghandle speaker middle atau bahkan tweeter. Jadi dengan setting 250 kHz saja, saya kira ini sudah mampu menghasilkan suara yang baik seperti itu. Mungkin di awal video tadi sudah saya tes bunyinya. Mungkin sekarang kita akan langsung saja untuk mengukur daya dari power amplifier ini. Di sini menggunakan SMPS itu ya, badak ramping yang terbaru seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan daya 5000 watt SMPS-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk uji load di 8 ohm dulu dengan supply 90 volt. Jadi SMPS-nya ini memang satu-satu paket dengan powernya ini untuk dikirim ke Jawa Tengah. Oke. Nah, voltase output, RMS dan ampere. Kita coba di sini. Volt AC. Jadi dapat 13 ampere 56 volt AC. Ini di 4 ohm. Di 4 ohm, jadi outputnya ini di 4 ohm sekitar 700 watt. Saya kira cukup badak untuk kebutuhan mid high atau low dengan speaker sedang. Nah, sekarang kita akan ganti di mode berapa? 2 ohm.
2 ohm. Kita coba di 2 ohm. Nah, kita coba lagi di 2 ohm, teman-teman. Nah. Seperti itu. Di sini titik klipnya sebentar. di 24 ampere. Ya, untuk suhu MOSFET pada heatsink ya harusnya pada penggunaan dalam box nanti menggunakan kipas dari depan ya. Dan ini relatif normal saya kira, karena kalau memang powernya itu tidak stabil pastinya di 2 ohm ini sangat rentan sekali untuk door atau short ya. Nah, sekarang kita akan sebentar. Jadi untuk output di 2 ohm dengan ampere 24 dan 50 berapa itu, hasilnya 1200 watt ya untuk daya power amplifier ini di tegangan 90 volt DC. Sekarang kita akan coba test pointnya pada power yang sudah kita rakit ini, teman-teman. Sebentar. Untuk suplainya ini 90 volt, teman-teman. Sebentar. Ya, 89,4. CT. Kemudian untuk DCU-nya, teman-teman, karena ini sudah ada report untuk mengatur DCU, pastinya sangat nyaman sekali di sini 3 milivolt. Harusnya kalau memang terjadi DC offset tinggi, nanti tadi saat di load pasti dia akan protect, dan ternyata dia aman ya, aman. Kemudian untuk apa namanya, untuk frekuensi PWM-nya atau speed di sini terukur 238 kHz, teman-teman. 238 kHz. Di sini saya menggunakan LPF, teman-teman, bisa dari 1 mikro sampai 2,2. Di sini saya menggunakan 2,2 mikro. Kemudian yang penting di sini untuk gain. Gain pada bawaan PCB dia menggunakan nilai R gain 22 kilo. Di sini saya ganti 47 kilo. Di sini, teman-teman. 47 kilo. Bawaannya 33 kilo, saya naikkan menjadi 47 kilo. Kemudian yang terpenting lagi di sini adalah air feedback ya. Ini adalah air feedback sebelum LPF-nya. Ini nilai bawaan PCB 56 kilo, saya naikkan menjadi 100 kilo. Kemudian untuk pre-filter setelah LPF-nya, ini memang bawaannya 100 kilo ya, jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, kemudian yang terpenting lagi untuk resistor OCP-nya, ini saya menggunakan 6K8. Karena bawaannya menggunakan 2K2, dia mesti OCP-nya mau on sebelum klip ya. Jadi teman-teman bisa naikkan setahap demi setahap, mulai dari 3K3, 4K7 sampai dapat nilai yang pas sesuai dengan output atau titik pada klipnya. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi saya kira itu saja untuk test point pada power amplifier D2000 Tiger ini yang PCB-nya dikeluarkan oleh Yustor Semarang atau tokonya Bang Yuzaki. Dan saya kira ini hasilnya bagus dan patut untuk dicoba.
ke depan dengan menggunakan 4 fosfet seperti ini, kita bisa menaikkan atau upgrade voltase menjadi 100 volt lebih ya. Pastinya dengan setting dan MOSFET yang berbeda, tegangan yang dinaikkan nanti pun output dari power amplifier ini pastinya akan lebih besar. Untuk standarnya di 90 volt, di 8 ohm dia dapat 700 watt dan di 2 ohm dia mendapatkan output 1200 watt. Nah, lupa ya, untuk LPF-nya ini di speed 230 kHz, ini LPF-nya 38 mikrohenry teman-teman. Menggunakan single core MS157060. Total semua komponen menggunakan komponen yang baik, jangan ditawar-tawar. Jadi intinya yang tinggal di untuk tegangan 90 volt yang perlu diperhatikan adalah ergainnya. Kemudian ada juga yang lupa ini ya. Ergain, kemudian air feedback sebelum dan setelah LPF-nya ini. OCP, resistor OCP yang saya ganti, dan air gate-nya ini untuk sebelum atau tempo dia bisa menggunakan 4,7 atau bisa menggunakan 10 ohm ya sesuai data PCB, dan pada setelah atau tempo dia menggunakan 22 ohm. Nah, saya kira itu saja untuk poin di sini, untuk tes poinnya. Kemudian jangan lupa untuk setimbalan di sini teman-teman. Untuk limiternya jangan lupa di jumper untuk mengaktifkan fungsi dari limiternya seperti itu ya, di jumper seperti ini. Dan saya kira akhirnya saya terima kasih pada Bang Yus yang sudah mengedarkan PCB Halbig dengan 4 MOSFET yang terbaru dan memiliki desain yang sangat kompak. Saya kira untuk 2 channel 4 channel ini bagus teman-teman, yang penting siapkan PSU yang cukup. Di sini ya, kalau saya biasanya tetap menggunakan PFC ya, SMP topologinya PFC sehingga tegangan lebih stabil. Dan akhirnya mungkin saya cukupkan saja untuk videonya kali ini, power amplifier kelas D 2003. Silakan cek link deskripsi untuk info penjualan atau toko dari PCB ini teman-teman ya, sudah saya cantumkan di deskripsi. Semoga kalian semua selalu sukses dalam segala kegiatan, dan terima kasih sudah support pada channel ini. Selamat datang pada teman-teman yang baru saja menemukan, silakan untuk like dan subscribe. Dan terima kasih untuk dukungannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.